tahu nggak? Belum tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Teh Desi pulang dari sini ketempelan. Ketempelan. Itu kan jadian. Jadian. Serius bang Ipe? Serius Bonang. Woi di lo. Ya kok bisa gitu? Ya, kan ya mereka, bisa lah. Mereka dulu sama-sama satu SMP, Denny udah naksir banget. Katanya mau jalan tuh mereka berdua tuh. Wah, rencananya. Bondan punya pantun kalau gitu. Pak Tani disangka nambal. Sisi-sisinya, Pi Hijar, tukang besi. Pak Denny, si Raja Gombal, bisa-bisanya jadi supir Teh Desi. Bukannya supir. Nah itu dia pakai safari gitu, pakai jas gitu. Bukan supir. Jadi? Itu mau dinner namanya, mau makan malam. Kalau gitu Bondan putus asa, mendingan pulang aja. Enak Bondan banget jadi Bondan, pantun-pantun langsung pulang. Pantunnya bisa baca. Mbak Deni, tahu nggak ada gosip baru? Gosip apa? Teh Desi ketempelan. Ini ketempelan hatinya Kang Denny. Kok bisa? Dan, ya. Nabrak-nabrak gak nyupirin dia? Ya enggak lah. Oh? Gimana nabrak? Gua sama dia kan di kursi belakang. Oh berarti? Pakai ambulan nomor berapa? Bukan ambulan nomor berapa. Driver kita di depan. Emangnya kita pasien pakai ambulan? Kita di kursi belakang. Bapak di kursi belakang. Tapi jujur loh, dari awal ngelihat kamu tuh dulu, aku pikir kamu tuh satu-satunya. Ternyata kamu bukan satu-satunya. Maksudnya? Kamu tuh segalanya buat aku. Kenapa sih? Saya cuma bercandain aja. Apa? Ngomong apa sih? Nggak tahu sih juga nggak dengar. Bapak kenapa apa? Apa? Waduh. Ya makasih. Sabar ya. Ya, sabar ya. Emang kenapa? Kok sabar sih? Enaknya biar Teh Desi aja kali yang ngomong ya, langsung ya. Kita gak enak nih. Teh Desi harus ngomong langsung. Iya. Ya, jadi apa sih ketawa-ketawa terus? Sebenarnya Pak Denny, Pak Denny pakai jas gini juga petinya udah kita siapin. Lu pikir main sih, Pak? Gini deh, Den. Saya kasih kamu pantun ya, boleh gak? Makan tahu di Cibuni. Cakep! Makannya di atas piring seng. Cakep! Aduh, mohon maafkan aku.